Pemisahan double tone versi saya. Pilih salah satu batang yang besar di antara kedua ini. Yang ini kecil, ini yang kita cabut. Oke. Tarik perlahan ke belakang, kanan, kiri. Oke. Kita tercabut. Pos. Kemudian langkah kedua, kita potong separuh dari total panjang akarnya. Tujuannya untuk mempercepat merangsang akar baru muncul. Oke. Kemudian langkah ketiga, kita rendam dengan larutan fungisida yang mengandung ZPT, zat pengatur tumbuh, selama 15 menit sampai 30 menit. Oke. Kemudian langkah keempat, tanah dalam polybag yang akan kita tanam kita bentuk menyerupai tumpeng yang ujungnya tumpul. Coba dekatkan. Oke. Kemudian masukkan bibit yang telah kita rendam dengan fungisida tadi. Kita bagi akarnya ke segala penjuru arah. Kenapa demikian? Agar dia dengan harapan nantinya kokoh pada waktu penyiraman, tidak akan mudah roboh kena air. Baru kita ambil tanah, timbunkan. Sampai kira-kira ketinggian permukaan tanahnya 1 meter, maaf, 1 senti di atas bonggol paling bawah. Oke, cukup tanahnya, maka kita padatkan. Tanah di sekitar harus dipadatkan untuk mengurangi penguapan air di kemudian hari karena cuaca terik. Oke, lihat dekat. Tidak terlalu dalam dan tidak terlalu gantung. Jadi untuk mencegah dia waktu penyiraman air tidak mudah roboh. Oke, demikian pemisahan double tone dari saya dengan menggunakan sistem single stack dengan menggunakan polybag besar langsung. Ukuran 35 x 40 cm.